Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu Traktor Channel ya. Ini proses penggarapan lahan, proses penyingkalan di bagian yang non, iya, ini ya di bagian yang tinggi, jadi disingkal ya. Kalau yang model seperti ini sih, ini lahan yang cuman digaru ya. Jadi dirabai, tahap awalnya itu dirabain dulu bekas padinya, lalu nanti dibiarkan busuk dulu di beberapa hari, 3 hari atau 4 hari, baru nanti proses penjadian untuk ditanamin padi. Nah, jadi harus di disingkal ya. Kalau bahasa lainnya yaitu diluku. Oke, ini setnya. Ini drivernya. Dengan pakai traktor Kubota WG 1000 ya ini. Di musim surut, bukan surut ya, tapi pengolahan lahan di saat pasang kecil. Soalnya di sini ini lahannya pasang surut ya, atau lahannya itu pasang surut. Jadi ya nunggu air pasang dulu, air pasang dari air pasang besar. Kalau ini saat proses pasang kecil. Dan ini kenapa ada airnya ya? Kalau di sini bilangnya itu di blower. Kalau nama mesinnya ya, sing jelas itu zerobin ya. Sama aja sih, mau apapun namanya sama aja. Yang jelas penyedotan air dari sungai dipindahin ke sini. Kalau pas waktu pasang besar sih sebenarnya nggak perlu ya. Dia udah naik sendiri. Pasang besar. Nah, cuman yang disingkal atau diluku ya cuman bagian ini aja. Kalau yang di area belakangnya itu udah lunak, tanahnya udah berlumpur, jadi nggak perlu disingkal. Ini karena yang di bagian tanggulnya aja ke sungainya, jadi tanahnya agak tinggi. Ini dia ya, penyedotan airnya. Sedot air ya. Ya, gimana lagi? Kalau nggak seperti ini, nggak bisa disedot airnya ya, nggak bisa nyawa, Mas Bro. Karena pasangnya lagi kecil, pasangnya lagi kecil. Ya, ini ya proses yang tadi saya bilang nggak perlu diluku karena lahannya tuh udah berlumpur ya, udah lumer. Ini pakai Kubota juga. Nah, yang itu yang kelihatan jauh itu kalau nggak salah pakai Yanmar. Nanti kita coba ke sana. Harus muter dulu Mas Bro sana, soalnya gak ada jembatannya. Ini penggalian baru, proyek baru ya di sini, jadi harus balik dulu sana. Dan juga tuh ditemenin sama Mas Bro-nya juga, soalnya karena tempatnya dalam, jadi sangat-sangat hati-hati ya. Oke, kita sana. Oke, nah ini kita udah sampai ya. Ini versus lahan dalam. Lahannya dalam Mas Bro. Tracknya itu tinggal separuh ya. Ya kalau yang dapat yang dalam masih dalam. Yang sebelumnya
saya ceritakan. Ini yang bahkan nyampe separuh mesin ya ini. Bahannya karena dalam mas tuh. Piye masih? Kalau traktor-traktor yang nggak bertenaga jangan coba-coba deh. Kalau traktor-traktor yang kurang-kurang bertenaga bener-bener jangan-jangan coba-coba pokoknya di tempat-tempat lahan yang seperti ini. Hanya dalam semua, nggak ada yang nggak dalam. Pokoknya dipaksain terus, aja terus pokoknya. Selagi roda masih berputar, jangan kasih ampun. Juang keluarga semua nih mas bro, gak jalan mas bro, pambelnya kena air. Tolong, tolong. Sangat-sangat berat medannya ini.
Dibikin enjoy para mas bro mas bronya, dibikin asik lah buat penghilang ya, penghilang penat ketika di lahan. Sing nam dibayar sing jero pokoknya. Terima kasih buat mas bro semua yang udah mampir di channel kami. Kami doakan semoga sehat-sehat selalu buat mas bro semua. Dan jangan lupa buat subscribe, komen, dan like-nya, dan share ke teman-teman mas bro semuanya. Kalau channel ini bermanfaat buat mas bro semuanya, buat menghibur, penting jas itu ada juga itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.